Hai Tomian, jumpa lagi dengan saya Maria Francisca Winata. Senang sekali kemarin kan saya baru datang produk ini. Ini adalah Gold Collagen Ampul Cushion ya. Nah, saya akan pakai sekali lagi. Kita bisa lihat setelah saya pakai ini, kemudian saya akan lanjutkan dengan Lip Glow. Ini adalah pelembab untuk bibir yang sudah ada warna yang sangat tipis. Jadi kalau kita oleskan 2-3 kali akan menghasilkan warna yang berbeda. Sangat soft, sangat lembut, dan kemudian kita boleh tambahkan lipstik kalau kita mau. Kalau enggak pun tuh sehari-hari ini pun sudah cukup ya. Jadi kembali kepada kita masing-masing. Kemudian terakhir saya akan tutup dengan rose line ini ya. Jadi kita bisa tampil alami dan sangat cantik. Oke, kita coba kan seperti ini yang kemarin ya. Sorry, saya buka dulu. Ininya masih seperti yang kemarin. Kita pamkan. Ya, oke, kita mulai. Tuh, saya pam sekali lagi dulu. Ya, langsung kelihatan bedanya. Sangat glow. Kita pam lagi. Sudah rata. Ya. Kita lihat perbedaannya. Glowing sekali dibandingkan sebelah sini kan belum kita pakai apa-apa. Kita lanjutkan, selesaikan. Kita pump. Ya. Tuh. Langsung akan beda sekali. Daerah mata Anda bisa pakai bagian yang dia bentuk V sponnya ya. Lanjutkan ke leher Anda. Sudah glowing ya. Bagus sekali. Oke. Apakah sudah rata? Udah ya? Oke. Kita tutup kasihannya. Kita lanjutkan dengan lip glow ini ya. Ini adalah bibir yang saya belum pakai apa-apa. Sorry, masih. Oke. Belum pakai apa-apa. Ini warna lip glow-nya. Ya, ada warna, tapi ini di bibir nggak jadi pink, dia akan soft sekali ngikutin ini kita ya. Nah, ini akan sangat menjaga kesehatan warna bibir kita. Kalau bagi teman-teman dulu mungkin pakai lipstick merek apa yang mungkin kimianya terlalu tinggi, yang merubah warna bibir kita menjadi agak gelap. Treatmentlah kembali dengan lip glow atau lip treatment atau lipsticknya dari Atomy. Lama-lama nanti bibir kita akan kembali lagi warna yang seharusnya, lebih cerah lagi ya. Nah, jadi ini
dengan selang beberapa detik dia akan keluar warna yang sangat soft. Ya, Anda pengen tambahkan lagi juga boleh. Ya, nah, untuk kita sehari-hari sebenarnya begini sudah cukup. Sudah ada rona warnanya, sangat alami. Nah, kalau kita ingin tambahkan lipstick, boleh ya. Nah, ini semua sangat herbal. Lipsticknya ini pun juga sudah ada pelembabnya dan mengandung 5 macam minyak bunga-bungahan. Semua ini dari sari ini ya, ekstrak minyak bunga-bunga. Nah, ini saya senangnya memang warna gelap, tapi di bibir tidak akan gelap karena saya selalu didasari dengan lip glow dulu. Tipis saja. Ya, cukup, tidak akan terlalu gelap karena sebelumnya sudah ada lip glow-nya. Ya, jadi kalau Anda ingin pakai lipstick, boleh lanjutkan. Kalau enggak pun sudah oke dengan lip glow ini. Nah, tidak lupa kita akhiri dengan rose rind kita. Harum sekali. Nah, akan sangat alami. Selesai, kalau kita mau blush on silakan blush on ya, jadi kita akan menambah rona merah di daerah pipi kita. Kalau enggak pun begini pun sudah cukup, kita bisa beraktivitas dengan kulit yang sehat ya. Anda boleh like, share, komennya dan subscribe agar Anda bisa mengikuti materi-materi berikutnya. Dah.